Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Guru doakan ya, semoga anak-anak, mama dan papa dalam keadaan sehat. Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yuk anak-anak sikap manis. Kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, anak-anakku yang pinter-pinter, di materi pertama ini Bu Guru akan mengajak anak-anak yaitu berdoa naik kendaraan di darat. Nah, di sini Bu Guru akan mengucapkan terlebih dahulu, nanti anak-anak mendengarkan di rumah. Nanti anak-anak bisa membaca dari rumah ya. Bapak sekarang diperhatikan Bu Guru dahulu. Doa naik kendaraan di darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah Tuhan yang telah memudahkan kendaraan ini bagi kami, sedangkan kami tidak bisa memudahkannya dan hanya kepadanya kami kembali. Amin. Anak-anak, di hari Senin ini di materi kedua kita akan melengkapi dan mewarnai gambar. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di LKS halaman 10. Nah, di LKS halaman 10 ini ada gambar truk anak-anak. Nah, di sini yang kurang apanya di sini? Di sini yang belum ada yaitu rodanya. Ini nanti kita kasih roda. Nah, satunya juga gitu, kita kasih roda. Nah, kalau sudah dikasih roda, apanya yang kurang lagi? Oh, di sini masih ada bak truknya, belum ada. Kita kasih bak truknya di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah nanti bisa diwarnai terserah anak-anak. Nanti hasilnya bisa seperti ini. Nanti anak-anak kalau mewarnai bisa lebih bagus lagi, tidak harus seperti punya Bu Guru. Bisa kan anak-anak?
atau yang pinter-pinter. Di materi yang ketiga ini, Bu Guru akan mengajak anak membuat mobil dari bentuk geometri. Terutama yang kita siapkan yaitu kertas lipat, terus lem, kertas lipat, lem, dan gunting, dan bentuk geometri. Di sini caranya yaitu kertas lipat kita akan lipat jadi dua. Nah, setelah dilipat seperti ini, nanti kita kasih garis. Setelah digaris seperti ini, kita gunting. Kalau sudah digunting, jadilah seperti ini. Nah, terus kita akan buat segi empat. Nanti warnanya terserah anak-anak, warnanya bebas. Kita akan buat cendelanya terlebih dahulu. Kita tempel. Nah, kalau sudah, kita akan kasih rodanya. Nah, sekarang sudah jadi mobil. Nanti ini bisa dipotong sedikit anak-anak. Dipotong sedikit, bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Bolak-balik nanti. Bisa kan anak-anak? Nanti tugasnya anak-anak yang pertama, yang doa naik kendaraan beserta artinya cukup di voice note. Yang materi kedua menggambar mobil dan mewarnai. Yang ketiga melipat, cukup di foto dan dimasukkan ke link. Nanti anak-anak bisa minta tolong ke mamanya. Nah, bisa kan anak-anak? Selamat belajar. Rabbil alamin. Nah, ayo anak-anak sikap manis. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusril illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Nah, aku tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum.